diponisnya teh berarti 5 bulan, Pak? Dituntut 5 bulan, ya. Diponis 4 bulan. Potong masa tahanan? Iya, potong masa tahanan. Langsung bebas berarti? Saya nggak tahu ya waktu itu bebas atau tidak. Yang jelas waktu diputus itu masih dalam penahanan. Soalnya kemarin-kemarin mereka sudah ada di rumah gitu. Sudah hampir seminggu lah ada di rumah gitu. Berarti mungkin saja ya sudah habis memang masa penjatuhan atau pidananya. Oh, berarti kalau tuntutan dari jaksanya hanya 5 bulan. Soalnya pada waktu ekspos itu penangkapan mereka itu ada 3 pasal kan yang dikenakan. Malah menurut Kapolres sendiri tuntutan hukumannya sampai 5 tahun penjara kan waktu itu. Makanya kita bingung kok ini sudah lepas gitu kan ya. Itu kalau gak salah ya saya lupa sih memang ada 3 dakwaan ya. Itu pasal 114 ancaman minimalnya 5 tahun, 112 minimalnya 4 tahun, dan 127 nggak ada minimal. 127 kemarin itu dari fakta di persidangan memang di pasal 127 gitu. Berarti pasal 127 itu yang termake ya kawas atau apa? Penyalahgunaan. Berarti direhab lah? Enggak, ada direhab. Tetap dinyatakan bersalah. Bukti bersalah dan di penjara. Tapi gitu. Emang rata-rata segitu Pak ukurannya 4 bulan tergantung pasalnya itu ya? Dipertimbangkan ini mengenai hal-hal yang meringankannya. Jadi yang meringankan dari pihak pasal? Yang tangannya barang bukti sedikit. Terus kedua dia baru ya memakai. Dan sedikit kita ada sikap yang terus dia juga bersikap mengakui kooperatif ya kooperatif ya betul itu jadi bahan pertimbangan. Tidak ada intervensi dari pihak pemerintah daerah kabupaten Depok kasus ini karena selama yang kami alami selama proses persidangan sepi-sepi aja wartawan pun nggak ada malah mereka berarti melakukan sidang itu berapa di sidang berapa kali Pak di sidang itu hampir berapa kali ya sidang itu lebih dari 3 kali pastinya lebih kan sidang online ya. Karena yang mereka itu ditahan kan mereka yang jadi pertanyaan itu kan yang jadi sorotan kan mereka itu pejabat itu yang ramai-ramainya teh gitu karena kan salah satunya itu yang partai itu dia sebenarnya bukan baru sih sudah pernah terjadi juga gitu Nah, kan kalau kita mah mengikuti aturan yang berlaku dalam artian kan tadi jaksa menuntut 5 bulan dan ponis oleh hakim 4 bulan karena pertimbangannya tadi ya. Ya, kalau kami secara mempertimbangkan subjektif dan objektifnya yaitu dan belum ditulis sih.